Siapa yang mati tidak pernah bercita-cita untuk berjihad, maka mati dia sebagai seorang munafik. Jihad ini adalah tentang mahu membangun, mahu ke depan, mahu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, mahu untuk bangun dan mahu mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin mendapat keampunan dengan duduk saja? La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghayra ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah. Tak sama orang yang duduk dengan orang yang berjihad di jalan Allah, tidak sama. Faddalallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah memberikan kelebihan orang yang bergerak berjihad dengan nilai yang sangat besar, ajran azimah, pahala yang sangat besar. Sebab itulah kita hari ini nak gerakkan balik, kerana mungkin kita agak lemau sebab kita menghadapi COVID. Mungkin kita rasa bahawa aku dah tak mau buat apa-apa. Selagi hayat di kandung badan, manusia Islam tidak boleh menafikan dan memadam jihad. Siapa yang tidak pernah bercita-cita untuk berjihad, maka orang itu tidak diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam hadis Nabi sebut, man mata walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu bil ghazwi famata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang mati tidak pernah pergi berjihad, tidak pernah bercita-cita untuk berjihad, maka mati dia sebagai seorang munafik. Hanya munafik sahaja yang enggan berjihad. Sebab yang membezakan munafik dengan mukmin bukan kerana solat. Orang munafik juga solat. Orang munafik tidak mau berjihad. Orang Islam berjihad dan melakukan solat. Orang munafik melakukan puasa, tapi orang munafik enggan untuk berjihad, memperkemaskan apa yang terkandung dalam puasa itu untuk dikembangkan sebagai jihad. Sebab itulah Qardawi menyebut dengan satu ucapan, dalam musim Ramadan ini, jangan hanya menjadi orang Ramadan. Kun Rabbaniyan walam takun Ramadaniya. Jadilah orang-orang Rabbani dalam musim Ramadan ni, dan jangan jadi orang-orang Ramadaniya, iaitu orang-orang yang menjadikan Ramadan sebagai satu bulan yang datang dan masuk kemudian tidak ada value. Kalau tidak, dia akan jadi macam yang hadis Nabi sebut, rubba min sa'im laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, tidak lebih puasanya hanya daripada berlapar dan dahaga semata-mata.